Salam sehat dan bersemangat sahabat MS Lip. Kali ini MS Lip masih menggunakan limbah plastik kawan, yaitu toples plastik dan limbah kertas. MS Lip mencoba membuat pot ukuran mamul nantinya bisa dipakai untuk bonsai semi cascade kawan. Disimak videonya karena ini full tutorial. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi ya kawan. Bila ada yang kurang dipahami, yang kurang dimengerti, silakan dituliskan di kolom komentar. MS Relip akan bersenang hati untuk menjawabnya. Buat kawan-kawan yang baru menemukan channel MS Relip, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dari MS Relip. Dan buat sahabatku yang selalu setia mendukung channel MS Relip sampai sekarang, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya dilancarkan.